Pagi Mr. Tito dan teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang surat. Surat adalah sarana komunikasi tertulis dari satu pihak kepada pihak lainnya. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Surat adalah media tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain yang berfungsi untuk menyampaikan informasi, berita, dan menjadi alat komunikasi. Surat merupakan faktor utama ketatausahaan berguna memperlancarkan tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, surat harus dibuat dengan baik agar tidak terjadi bias komunikasi dan salah informasi yang dapat merubah pandangan berbagai pihak terhadap organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan surat menyurat, korespondensi adalah proses saling bertukar menukar informasi secara tertulis melalui surat. Proses bertukar menukar informasi dapat dilakukan secara pribadi atau antar organisasi. Definisi surat secara umumnya adalah sarana komunikasi berupa karangan untuk merumuskan secara tertulis tentang pernyataan, pertanyaan, pemikiran, pertimbangan, permintaan, dan atau hal-hal lain yang disampaikan kepada pihak yang ditujui. Definisi surat juga dapat dibeda-bedakan menurut wujud dan fungsinya. Syarat surat. Adapun syarat surat yang baik adalah sebagai berikut. 1. Jelaskan yang dituju dan siapa pengirimnya. Kedua, terang dan jelas apa yang dimaksud surat tersebut. Kalimat dan bahasanya harus tepat, yaitu bahasa Indonesia yang baku, gaya bahasa yang lugas, tegas, sopan, dan hormat. 3. Menyajikan fakta yang benar dan lengkap. 4. Tidak menggunakan singkatan yang tidak lazim. 5. Tidak menggunakan kata-kata yang tidak lazim dan kurang dimengerti masyarakat. 6. Singkat, sederhana, dan efisien. Terima kasih.